Ya, salam bahagia bertemu lagi pada malam ini. Ya, lebih kurang pukul 21.45 pagi lah. Jadi, selamat pagi semua, selamat pagi ya, cuti ya. Besok Isnin tak sekolah. Jadi, saudara-saudari ya, pada malam ini saya ingin memperkenalkan Malaya King George VI Coins. So, apa maksudnya? Nah, ini merupakan ya, duit ya, yang dikeluarkan yang pertama ya, yang siri pertama dikeluarkan oleh Commissioners of Currency Malaya 1945. Jadi emperornya ialah King George VI. Jadi kita kena ingatlah emperor ini ya memerintah juga India. Jadi penggunaan wang ini juga ya King George VI. Jadi dia ada Emperor of India. Jadi kadang-kadang kita jumpa itu betul juga. Dan pada tahun 1948 King George VI. Jadi kenapa ditukar? Sebab India sudah mencapai kemerdekaan pada tahun 1947. Jadi dia tak boleh bubuh lagi ya. George VI, King and Emperor of India. Jadi dia buang perkataan India itu. Itu asal-usul lah. Jadi duit 1 sen ini keluaran mempunyai rekod boleh ada 1939, 1940, 1941, 1943 dan juga pada tahun 1945. Di saudara-saudari yang dihormati sekalian ya, siri yang dikeluarkan oleh Commissioner of Currency Malaya ini sebenarnya rentetan daripada apa? Straight settlement. Jadi maksudnya ia tidak berakhir begitu saja. Straight settlement sebab duit shilling itu digunakan hanya sehingga pada 31 hari bulan 12 1952 ia telah di monetizekan. Jadi kita kena ingat penubuhan Board of Commissioners of Currency Malaya ini adalah ditubuhkan pada tahun 1931 sahaja. Di mana selepas third series bagi straight settlements. Sebelumnya ialah King George V. Jadi itulah cerita-cerita sikit lah. Jadi saudara-saudari yang dimahati sekalian lah keluaran 1 sen sempena Commissioners of Currency Malaya ini sangat istimewa sebabnya bahan yang digunakan adalah bronze. Jadi kita ingat, kena ingat bronze ini bahasa Melayu kata apa? Gangsa ya. Jadi ditulis dalam rekod lah pengeluarannya ada dua tempat iaitu dikeluarkan oleh Royal Mint of London tapi dia tak ada tanda keluaran lah, no mint mark. Then dia ada juga satu lagi keluaran iaitu dikeluarkan oleh Calcutta Mint. Jadi ini ada rekod I mean mark. Jadi anda tolong cari-carilah di mana simbol I itu. I mean stand for India. So keluaran duit 1 sen oleh Commissioners of Currency Malaya ini ada dua tempat pengeluaran. Itu satu di Royal Mint iaitu London dan satu lagi oleh Calcutta Mint of India lah. Jadi artisnya ialah Percy Metcalfe. Jadi ingat Percy Metcalfe ini mereka duit shilling 1 sen ini. Jadi saudara ada saudari yang dihormati sekalian lah. Jadi kita dapat paparkan di sini ditekankan emperor itu pemerintahnya. Jadi ingatlah dulu-dulu British menguasai India. Jadi perdagangan rempah itu dibawa bersama. Jadi pengaruh British itu masih lagi kuat lah.
sehingga sekarang. Saudara-saudari yang dihormati sekalianlah, jadi kita kena ingatlah India merdeka 1947. Ada juga kaitan dengan Malaysia. Jadi ingat, dari segi sejarah India kedatangannya ada juga ke Malaysia. Jadi semua itu dibawa oleh British. Jadi ini semua kerja penjajah lah. Membawa orang daripada India masuk Malaysia. Jadi itu sejarah yang kita tak boleh buang. Sebab sejarah memberitahu perkara yang realiti. Kalau sakit, sakitlah. Itu maksud saya. Kalau terasa, jangan terasa lah. Ini sejarah. So, apa yang kita bincangkan pada malam ini adalah duit satu sen ini yang dikeluarkan oleh Board of Commissioners of Currency Malaya ini merupakan keluaran yang disebut sebagai series pertama lah. Jadi beruntung kita kalau dapat ini, simpan ini. Jadi saya melabelkan harga untuk dilelong lebih kurang lah, tak jauh lah, lebih kurang berapa mau letak. Jadi berpandukan di dalam video saya ini, ada yang kemerahan, ada yang kehitaman. Jadi di situlah letaknya, berapa anda mau letak harga. Jadi saya letak harga lah, tak kurang sekeping, tak kurang daripada 80, tak lebih daripada 200 lah. Jadi saudara-saudari yang dihormati sekalian, untuk membeli sekeping ini, jadi bincang-bincanglah dengan WhatsApp saya lah, mengontak pula, menelefon saya tak boleh lah sebab kadang pekerjaan saya terganggu lah. Jadi boleh WhatsApp lah kalau siapa mau beli, jadi ingat, nombor saya 016-391-7637. Jadi itulah, sama-samalah kita tengok bagaimana duit shilling ini datangkan satu keistimewaan lah. Sebabnya dia memaparkan sejarah. Sebenarnya saudara-saudari yang dihormati sekalian, ingin saya bacakanlah ataupun kasih tahu lah. Siri wang yang dikeluarkan sempena zaman penjajah sebenarnya ada beberapa kategori lah, 7 kategori. Jadi kita beritahu sikit-sikit lah. Kategori pertama adalah straight settlement Queen Victoria. Jadi itu sudah keluar lah. Okay. Dan dia ada yang keduanya, iaitu straight settlement King Edward 7. Dan yang ketiga adalah straight settlement King George 5. Yang keempat, shilling Malaya yang dikeluarkan oleh British Borneo oleh King George 6. Ini yang dipaparkan lah. So, dan juga yang kelima, shilling Malaya British Borneo Queen Elizabeth 2. Jadi saudara-saudari yang dihormati sekalian lah, di sini lah berpandukan ini anda boleh semak bagaimana duit-duit ini patutnya kita jual lelong supaya kita boleh dapat sedikit hasil lah. Itu yang kita mahu. Ingatlah, wang lama merupakan sejarah. Jadi offer-offer lah dengan harga yang baik lah, jangan main hantam saja. Jadi ingat tu, sebab sejarah tak boleh dibeli lah. Sejarah hanya untuk dibuat kajian, jadi kita mesti berpandu sejarah lah, baru hidup kita tenteram. Jadi saudara-saudari yang dihormati sekalian, kita kena kenal pastilah bagaimana semua ini patut di ditekankan penggunaannya. Contohnya Commissioners of Currency Malaya ini
dipakai hanya setakat tahun 52 saja. Sebab selepas itu mereka menggunakan perkataan British Borneo. Jadi itulah kita kena tahu tu sikit. Tak tahu susah lah. Jadi duit ini dilabelkan sebagai KM#6. Jadi kalau mau rujuk, boleh rujuk lah. KM#6. Jadi saya letak harga tak kurang daripada 80, tak lebih daripada 2.